Halo, balik lagi sama gue di Otaku Ready Digital Pop Culture News. Sekarang kita bakal lanjutin game yang namanya For Honor. Game masih dalam tahap beta, jadi masih agak error-error. Episode terakhir DC ya, terakhir ya, connection error. Oke, sekarang kita langsung masuk ya ke multiplayer. Last time play 2 days ago. Padahal gue baru main tadi. Territory status update in 4 hour. Ya wajar masih beta, jadi kayak acak-acakan banget. Oke. Ini kemarin udah deathmatch, sekarang kita coba dominion atau duel. Coba kita coba duel dulu. Habis duel baru coba. Wah, satu lawan satu. Satu lawan satu. Gimana disiksa gua. Gua yang cupu. Nangkis apa ya, nangkis ya? Nah, L2 lock, R2 mukul, R1 mukul. Udah 1-1, loadingnya lama juga ya. Bagi yang belum tahu, ini mainnya tipenya kayak apa ya? Tipenya unik sih. Dia pukul-pukulan, jadi antara kalau deathmatch antara 4 lawan 4. Kalau duel ini tadi 1 lawan 1 ya. Kalau dominion kurang tahu berapa lawan berapa. Bisa nangkis, bisa mukul, bisa nyerang, bisa hancurin break segala macam. Cepet-cepetan mencet lah. Tapi karena gue masih apa namanya? Newbie, masih cupu. Jadi maklum kalau game yang ngaco mainnya nanti. Level boleh level 3. Tapi itu dari naik level ke level 3 tuh kalah terus. Naik karena kebetulan ya, karena main doang. Oke, langsung mulai. Round 1, best of 5. Wah, tempatnya kecil, senjata gue panjang nih. Menang. Oke. Round 2. Mana dia? Auto. Wow, dia bilang. Langsung aja pukul. Aish, dia guling-guling. Aish, bisa guling-guling juga. Ah, mati gua. Habis stamina ya, gak bisa mukul, sialan. Round 3. Best of 5, tandanya 3 kali menang ya. Berubah deh. Langsung mati, nggak mukul. Apa-apa nih? Refleks gue lambat. Belajar nangkis susah, jadi tabok-tabokan aja apa lah. Ya.
jatuh. Rengsek, langsung jatuh. Alah. Nah, wah ya deh. Masih dapat reward. Next, 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 mana sih? Next match, langsung aja, lanjut. Wah, jangan ya, jangan lawan dia lagi. Wah, dia mau, yaudah. Risa Sep Dian Adi. Tiap orang dia beda-beda ya senjatanya. Cuma kalau skillnya nggak tahu deh. Oh, dia ganti itu. Itu cepet. Mukulnya cepet. Apa damage-nya lebih kecil atau enggak tahu. Tapi tiap orang apa namanya? Ada kelebihan, ada kekurangannya lah yang pasti. Dari bagian samurai ada 3 orang, dari viking ada 3 orang, dari knight ada 3 orang. By the way, gue pakainya samurai. Orang pertama yang gratisan. Oke. Round 1. Udah pukulin aja terus. Ini gak mau nangis. Susah nangis. Round 2. Kalau gak bisa nangis sih kita pukul-pukulnya terus sampai mati. Wesh, mati gua. Mati. Tempatnya kecil banget. Pedangnya kena kardus tadi. Alibi, alibi. Dibilang mengecewakan ya cukup mengecewakan, tapi dibilang seru ya lumayan lah gamenya. Battlenya masih terlalu kaku. Mukul juga cuma bisa 3 pukulan. Hampir, hampir. Coba kita masuk ke deathmatch. Masuk deathmatch 4 lawan 4. Moga-moga rame ini. Oh, deathmatch lebih rame, langsung masuk. Oke, kita pilih. Gua biasa pakai samurai. Ini ada yang aneh sama lagunya. Apa suara gini dong ya? Ini ada tanda speaker di tempat gua. Jangan-jangan apa yang gua bilangin sekarang kedengaran semua. Oke, kita langsung mulai. Hold klik kanan. Enggak, gua ganti mouse, ganti kiri. Kontrol pencet O jadi. Baru mulai udah mati juga. Scoreboard jadi kita warna oranye. AI nya paling tinggi coba. Skor 78. Oh, gue dihidupin. Teman-teman. Teman.
Bukan teman sendiri. Larinya ngebut nih. Sorry. Nggak sengaja, bro. Ampus tuh. Itu sok dari belakang. Oke, tuh di atas ada yang lagi kebuk-kebukan. Kita langsung ke atas. Eh, nonton aja sobat. Hidupin yang mana nih? Gak bisa dihidupin. Menang. Skor gue 3-6. Ngebokong orang. Deathmatch itu baru mulai, pokoknya satu lawan satu semua. Tapi lo bisa lari ke temen, jadi bikin dua lawan satu. Main tuh orang. Eh, gak kepencet, oi. Kalau pencet kotak tadi bisa keluarin ilmu. Oke, itu ada teman mati di sono. Kita hidupin. Di sana yang biru yang mati. Oh enggak, belum mati. 4 lawan 1 ini mati 1. Cara turun gimana ya? 2 lawan 3. Oh, dihidupin temennya. Kita bantuin. Royokin. Round 3. Samurai lawan samurai. Gimana tuh orang? Rengsek. Jadi 2 biji. Ayo Timoren, 3 lawan 3. Tadi udah gue gebukin bonyok, mana tuh? Ini ngebot nih, yang kayak maling. Gua 2 pisau, dobrang. Lagi pakai ulti. Udah. Aneh banget. Masa pedangnya dipegang terus dipukul pakai itunya gagangnya? Enggak luka-luka apa? Ayo, ayo lo. Pinggir ke jalan. Wih, sudah apa tuh? Ada ranjau. Wih, mampus. Kok nggak ada yang hidupin gue sih? Victory. Gila. Bunuh berapa deh? Skor 300. Oh, udah menang. Gua bunuh 3. Oke, mulai. Round 1, best of 5. Oke, siapa lawan pertama kita? Waduh, ngebot lagi. Bot. Ya, dapat itu.
Saya nggak kepencet finishingnya. Ada orang nih datang dari sini. Nah, oke lah, mau hidupin. Gua penjaga kuburan, kuburan musuh. Empat lawan satu. Oke, ini udah mati. Nih, datang satu lagi, datang satu lagi nih, dari tangga nih. Hah. Eh, ini dia. Nggak lihat kok, udah eksek. Di belakang gua. Hah, nggak kelihatan lagi ngidupin orang. Dodol, dodol. Wah, oh, untung dihidupin. Gua bunuh tiga. Kenapa skor yang lebih kecil? Round 2. Aduh, lawan ginian lagi. Jarak pisau gue lebih panjang, bro. Ampus lah, mati. Mayat, oh mayat. Seperti biasa. Langsung menang, gila. Dewa semua temennya. Mati semua. Di satu lawan satunya. Bagi yang belum tahu, baru mulai itu kita pasti satu lawan satu. Ya, Nero Kodesnya. Kok dua musuhnya? Jadi bot. Lawan bot biasanya lebih susah daripada lawan orang. Bye bye bot. Oke, karena bot itu kita cari bantuin teman. Map itu yang di kanan bawah, nggak jelas mapnya. Oh, dia ada tangga bisa naik. Dadada, dadada. Halo teman. Nah, nah, nah. Hah? Kok mati temannya? Kok malah bunuh temannya? Nggak sengaja. Oke, mana lagi musuhnya? Nenek, kesini deh. Woi, main lo. Udah yang sakit dari kulit. Pukulan teman. Wah, lumayan skornya kedua-kedua. Baru kali ini gua menikmati ranking kedua. Kedua, nggak apa-apa lah kedua. Gua naik level 5. Dapat apa tuh? Oh, dapat buat hiasan doang. Next match, ready. Ini apa nih? Deploy war asset. Still can wait to attack or one of the other defend during the third blah 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 blah. Hai. Oke. Okay. Itu dah Dominion dari kemarin sih gua udah coba ada berapa ya? 5 kali, dari 5 kali itu semuanya gagal. Jadi kayaknya belum bisa. Yang berikutnya Brawl. Ini ada duel sama Brawl. Brawl 2 lawan 2. Oh. Kita main 1 lawan 1 aja. Langsung nemu Soto Sole. Sekarang kita coba ganti. Oke, apa ya? Ini nih. Ini level 5. Coba yang level 1 aja lah, gak apa-apa. Main tombak. Buat duel sih kayaknya gak cocok ya tombak. Susah pasti. Apalagi kalau musuhnya lawan pisau.
Level 6. Pakai samurai juga. Samurai yang ketiga ya. Untuk saat ini baru ada 9 karakter yang bisa dipakai. Karakternya gue belum coba-cobain semua juga sih. Gue baru pakai ini satu tombak nih baru kali ini. Aduh, tempat kecil banget. Sama pakai yang samurai tadi. Oke, jadi gue sama sekali nggak tahu dia nyerangnya kayak apa. Kita coba tusuk. Benar-benar tusuk. Aish. Tusuk, tusuk. Kita main tusukan aja gue itu. Susah nih tempatnya gila. Wah gila. Wih, mati. Wah, susah pakai tombak. Satu lawan satu. Sekarang kita coba main nangkis-nangkis. Ini tempatnya nggak ada yang bagus. Masalahnya. Wish. Gimana caranya supaya sama? Round 3. Wah, ini tempatnya gede. Kalau kalah juga alibi dong memang. Jarak gue lebih jauh dari sini udah bisa kena. Aish, gila. Kombonya sadis. Wah, hujan gede lagi. Oke, mumpung udah kalah dan sekalian hujan gede, jadi video kali ini gue berhentiin sampai sini dulu karena suaranya gila. Suaranya bakal masuk ke mic, berisik nanti. Oke. Makasih buat yang udah nonton. Ketemu lagi di episode berikutnya Otaku Ready Digital Pop Culture News. Thank you all.